بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمه الله عدد ما في علم الله صلاه وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى اله وصحبه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في ايات yang ke-18 ah di situlah Nabi Yaqub alaihissalam mulai menjawab Wajau ala komisi bida mengkedip. Mereka datang membawa bajunya Nabi Yusuf alaihissalam dengan darah palsu. Artinya bukan darah Nabi Yusuf, tapi darah serigala atau kambing yang lain di uh, oser-oserkan kata kalau orang Jawa ya diusap-usapkan. Pokoknya bajunya itu berbelepotan darah, terus diserahkan ayahnya. Ini loh bajunya Yusuf. Inilah kebohongan yang yang salah lagi kebohongan yang salah bagaimana ayahnya ini lihat lihat bajunya ya langsung paham ini anak dusta ini baik benar serigalanya ya katanya serigala makan Nabi Yusuf anak saya Yusuf dimakan serigala tapi bajunya utuh nggak dikoyak koyak ya baik benar serigalanya ini jadi makan makan orangnya tapi bajunya dibiarin gitu bajunya nggak ada bekas robekan sama sama sekali bajunya oke oke saja oh pasti dusta nih anak jadi dustanya itu kelihatan dari ucapannya dan dari bukti yang dibawa. Nah yang menarik di sini inilah awal uh, awal kisah tentang gomis Yusuf, gamis atau pakaian Nabi Yusuf. Dari awal dalam kisah Nabi Yusuf itu ada ada satu kata gomis Yusuf, pakaian Yusuf. Nanti ketika Nabi Yusuf digoda oleh uh, Zuleykoh lagi lagi yang suhu pakaiannya robek di depan atau di belakang, gomis Yusuf. Nanti di akhir cerita Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yusuf itu juga menyerahkan pakaiannya. Berikan ini ke ayahku, nanti dicium akan kembali melihat lagi. Gomis Yusuf, ada apa dengan gamis Yusuf ini? Pakaian Nabi Yusuf Alaihissalam ini dari uh, salah satu apa ya? Poin penting dalam kisah Nabi Yusuf. Pakaian ya yang pertama, pakaian yang dijadikan alat uh, untuk mengawali segala cerita. Yang kedua, lagi pakaian yang digunakan uh, sebagai uh, alat untuk timbulnya fitnah itu yang ketiga, pakaian yang akhirnya menyembuhkan. Pakaian yang akhirnya menyem, menyembuhkan Nabi Yakub alaihissalam dari tunanetra yang dideritanya. Nanti itu akan kita bahas. Kalau udah sampai uh, waktunya. Naam. Wajau, wajau ala komisi bidamin bida, bida Qala bal sawalat lakum anfusukum amra. jamil. Wallahul musta'anu di, dan mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran darah palsu, dan Yakub berkata sebenarnya hanya diri kalian sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu, maka hanya bersabar itulah yang terbaik bagiku dan kepada Allah saja mohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Kita kalau baca terjemahan seperti ini ya, tidak dapat pencerahan kita. Makanya seru belajar ya, karena terjemahan ini uh, tidak bisa mewakili isi Al-Qur'an tidak bisa, ia ya, membantu kita membantu kita, tapi tidak bisa mewakili isi isi Al-Qur'an karena sangat sangat beda contoh misalnya ya ini saya akan kasih gambaran dikatakan di sini fasobrun jamil kesabaran yang indah sementara kalau kita baca di terjemahan ya e, maka hanya bersabar itulah yang terbaik bagiku bukan itu sabar itu selalu baik Ya sabar itu selalu baik. Tapi ini yang diterangkan adalah sobrun jamil. Ada sobrun jamil, ada sobrun gak jamil. Jadi bukan seperti itu maksudnya. Bukan seperti itu terjemahannya. Ya bukan seperti itu. Kita akan bahas. InsyaAllah sedikit-sedikit. Qala bal lakum anfusukum amro. Ya kalian yang sudah merencanakan seperti itu. Ya kalian yang merekayasa semua itu. Suatu urusan itu kalian anggap baik. Ya sudah. Jamil, ini loh bijaksananya ayah ya, bijaksananya Nabi Yakub alaihissalam. Bayangkan anak kesayangannya ya, hilang loh, ini anakku udah ada hilang. Dan paham yang menghilangkan anak-anaknya yang lain, anaknya hilang dihilangkan sama anak-anaknya yang lain. Nabi Yakub alaihissalam tahu dari apa? bukan dari masalah nubuah, bukan dari ilha apa wahyu ilahi, bukan dari fakta, dari ucapan yang berbelit-belit, yang bolak-balik, yang kontradiksi dan lain sebagainya. Beliau tahu ini dusta ini anak-anak ini. Paham betul. Belum lagi ditambah ya dengan mukjizatnya beliau seorang nabi, kasrafnya beliau sebagai seorang nabi, mata hati beliau sebagai seorang nabi. Paham ini anak-anaknya dusta dan menghilangkan saudaranya. Pertanyaannya, apakah Nabi Yakub alaihissalam marah kepada anak-anaknya, kemudian menghardik dengan keras, kalian tidak benar. Allah murka kepada kalian. Allah nggak suka sama kalian. Aku nggak suka sama kalian. Pergi kalian semua. Apa begitu? Kalau itu yang dilakukan, kalau itu yang dilakukan, maka akan kehilangan semua anaknya. Kenapa? Satu yang ini udah hilang, yang lain akan jadi orang-orang uh, yang gak diridho Allah ketika orang tua itu murka. Ridha Allah fi ridho al walidain, Allah fi walidain. Ridho Allah pada ridho orang tua, murkanya Allah pada murka orang tua. Maka Nabi Yakub alaihissalam bukannya mau merusak, tapi justru pengen memperbaiki yang ada. Yang ada ini diperbaiki. Ini sepuluh anak ini gimana caranya dengan modal cinta yang besar kepada saya semuanya bisa menjadi orang-orang yang soleh, jadi orang-orang yang yang baik. Yusuf hilang ya sudah. Yusuf hilang ini ujian. Yusufnya ujian ya nggak ada di depan mata saya lagi kekasih saya anak kecintaan saya nggak ada ini ujian. Nah ini anak-anak ini karunia. Masih ada 10 anak ini karunia. Bisa enggak kita sebagai orang tua melihat seperti itu? Nah ini kadang kita ini enggak bisa ya. Dalam banyak kasus satu hilang yang ada ini dihilangkan semua, misal begini: kalau kita ambil contoh kasus zaman sekarang, lah ya, ada yang dipecat, dirumahkan tanpa gaji, dan tidak jelas kapan akan diizinkan kembali ke kantor. Ya, mungkin ada yang mengalami seperti itu, pulang ke rumah di rumah masih ada yang namanya anak, masih ada pasangan hidup, ya, ada orang tua, mungkin ada teman, ya kalau yang belum berkeluarga di rumah ada teman, ya, ada kakak, ada adik, ada apapun. Kemudian sehat. Kemudian se sehat. Tapi anehnya yang dilihat ini cuma satu tok. Aku dirumahkan gak dapat gaji, aku dipecat dirumahkan gak dapat gaji, aku dipecat dirumahkan gak dapat gaji, aku dipecat. Yang dilihat itu saja. Sementara aku sehat aku punya orang tua, aku punya rumah, aku punya ini, enggak dilihat. Hasilnya apa? Keluh kesah. Dan kehilangan kenikmatan. Kehilangan kenikmatan, terpuruk, hancur. Terpuruk, hancur. inilah kebodohan kita ketika menghadapi masalah, fokus hanya ke masalah, sementara nikmat yang banyak itu dibuang. Nabi Yakub alaihissalam mengajarkan, jangan seperti itu. Sepuluh anak ini baik, yang satu yang hilang ini yang terbaik. Nah yang hilang ini nggak usah dipikir dulu. Yang 10 ini ya jangan sampai hilang juga. Yang 10 jangan sampai hilang, hilang juga. Gimana caranya? Maka beliau mengatakan, Fasobrun Jamil. Saya akan bersabar dengan kesabaran yang indah. Fasobrun Jamil. Kesabaran yang indah itu bagaimana? Sabar tanpa keluh kesah. Sabar tanpa keluh kesah. Jadi ada orang sabar tapi masih berkeluh kesah. Sabar ya, Enggak bales mukul, sabar. Tapi masih berkeluh kesah. Aduh sakit ini. Wah ini wah, lukanya gimana ini? Dia nggak bales nih. Tapi dia ngeluh kesahkan nih. Sakit deritanya dia keluh kesahkan. Nabi Yakub alaihissalam sobrun jamil. Sabar yang indah. Tidak berkeluh kesah kepada pada manusia. Dia kembalikan semuanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Munajat. Maka dilanjutkan di, di, ayat tersebut dengan ditutup masih di ayat yang sama. Wallahu almustaanu ala ma'tasifun. Dan saya minta tolong sama Allah atas semua dusta yang kalian ucapkan itu sudah saya minta tolong sama Allah. Bagaimana nanti nasibnya Yusuf alaihissalam saya minta tolong sama sama Allah. Saya kembalikan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini sikap yang harus kita ambil saat kita menghadapi masalah apapun. Sobrun jamil. Nggak enak, tapi nggak usah keluh kesah. Boleh lo merasa nggak enak itu. Wah nggak enak. Ada rasa suntuk. Yang namanya kehilangan sesuatu suntuk wajar tapi nggak berkeluh kesah. Ini yang dilatih uh, oleh Nabi Yakub alaihissalam dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kita lanjutkan.